Hai netizen, adab Raffi Ahmad kembali ramai dibicarakan. Sikapnya saat bertemu Tukul Arwana jadi sorotan. Nah, penasaran kan? Jangan skip videonya, tetap di Dear Netizen ya. Kondisi Tukul Arwana mulai membaik setelah mengalami pendarahan otak hingga harus rehat dari dunia hiburan. Baru-baru ini, pelawak kondang tersebut akhirnya menerima tawaran untuk muncul di acara TV usai beberapa tahun vakum. Acara TV yang dihadiri oleh Tukul Arwana ialah FYB yang dipandu oleh Irfan Hakim dan Raffi Ahmad. Adab Raffi pun kepada sang senior langsung jadi bahan omongan. Dikenal dengan sikap yang humble dan sangat baik, sebelum acara dimulai Raffi Ahmad terlihat menyempatkan waktu untuk mendatangi mobil yang ditumpangi Tukul Arwana dan langsung menyapanya. Dengan sangat hormat, Raffi menghibur Tukul dan memberi semangat kepada beliau. Tak lupa, Raffi juga beberapa kali melontarkan pujian kepada Tukul Arwana. Sikap Raffi Ahmad ini pun sukses membuat pelawak legenda itu tersenyum dan bersemangat. Tak hanya Tukul Arwana yang kagum dengan sikap Raffi, para netizen pun dibuat semakin respect dengan ada paparan Yanza tersebut. Mau nyamperin Mas Tukul dulu. Belum datang. Ini Mbak Vita. Mbak Vita. Apa? Mana? Lufan. Oh, Lufan. Ayah. Lufan. Siapa nih? Wah, wow. Jangan Tukul, aduh. Wah, wow, langsung bersama. Wah, udah kangen banget aku sama kamu. Semangat terus ya. Wah, happy ayo, banget loh Mas Tukul. Ketemu lagi Mas Tukul. Semangat terus, semangat. Abi terharu gitu, ayah. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih juga. belum nanti seru-seruan terdapat kita banyak penonton kalau kita mau masuk seru-seruan terdapat kita banyak penonton kalau kita mau masuk pool semangat iya happy ya abos gimana? Terharu aku. Terakhir ketemu ayah kapan, A? Tuh, ayo udah berkaca-kaca. Wah, terakhir pas Mas Tukul masih sehat, aku sempet ke rumahnya nge-vlog waktu itu sama Billy. Wah, Jovan tambah ganteng ya? Ganteng, Jovan. Oh, umur berapa sekarang? 16. Wah, waktu itu terakhir ketemu Jovan masih umur berapa? 12 tahun kali ya? SMP. Tambah ganteng sekarang nih. Oh, rambut bagus nih. Jadi malu. Tapi masih di situ cepet. Masih. Nah itu dia info kita hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Rans.